Lu yang namanya Ujang itu? Hah? Ujang siapa ini? Ujang Mustomin. Iya, betul. Hah? Betul. Kau dari mana kau? Dari Palangkaraya tadi. Apa tujuan mau masuk sini? Ya, tujuan saya hanya ingin berdakwah. Berdakwah untuk apa? Kamu masuk wilayah siapa kamu masuk-masuk sini, ya? Ya, namanya wilayah itu tidak ada kekuasaan itu. Maksudnya kamu apa? Masuk-masuk wilayah saya? Ya, maksudnya... Kalau ingin mati di sini, masuk sini, ya? Minta maaf. Ini wilayah Sumatera, ya, ini. Minta maaf kalau saya masuk wilayah Bapak ini, ya. Saya dari... Kok macam-macam kau masuk-masuk sini, wilayah? Aku tahu kau tenar di sana, tapi jangan masuk-masuk wilayah kau. Ya, bukannya kayak gitulah. Namanya kekuasaan itu tidak ada wilayah-wilayahnya, Pak. Memangnya Ujang Gustomin itu dari mana sih? Kau sosok preman pula kau masuk dari Palangkaraya. Hah? Kau sosok preman masuk wilayah sini, ya? Ya, minta maaf lah, Pak. Ya, minta maaf. Pulang kau nanti. Jangan sampai aku lihat lagi muka. Ya, tidak bisa lah. Saya ada keperluan. Apa maksud kamu masuk sini? Enggak perlu kayak gitulah, Pak. Hah? Tidak perlu kayak gitulah. Slow-slow aja lah kita berbicara, ya. Mari kita duduk. Aku pesan kopi. Aku enggak penting sama kamu itu. Hah? Apa maksud kau? Masuk wilayah sini apa maksudnya? Ya, aku ada acara, aku menyembuhkan seseorang aku. Iya. Menyembuhkan apa? Kau bohong kamu sama saya. Ada orang sakit di sana, sakit masalah kejiwaan. Lama aku hajar. Jangan kayak gitu loh. Tujuannya Bapak ini apa kok marah-marah? Jelas marah lah. Kau mau masuk sini kan mau hancurkan anggota saya kan sini kan? Tidak, tidak. Ini baru separuh, ini belum apa-apa nih. Ya. Bapak ini salah sangka. Saya tidak akan menghancurkan padepokan Bapak. Tidak. Saya pangan Pak kau nanti. Oh, rombongan kami sini satu truk ada nih. Iya. Nanti ke sini semua nanti. Kau jangan main-main kau sini masuk-masuk ke sini kau. Ya udah minta maaf kayak gitu. Tenteng pula kau. Lepas tanganmu tuh. Kau sosok masuk pula wilayah saya kau. Ujang Gustomin. Iya. Pengen juga aku ngetes dia. Enggak perlu dites-tes, Bang. Ujang Gustomin. Aku pengin tahu kekuatan kau di sini biar tahu kau. Hah? Katanya jago ilmunya. Tidak ada yang jago di muka bumi ini, Pak, kecuali Allah Subhanahu wa taala. Iya. Bawa ini pula kamu. Kau berdakwah sok-sok pakai nama saya Allah. Bukannya berdakwah, ingin meluruskan orang-orang yang tidak benar seperti kalian-kalian. Apa maksud kau? Ada hajar bos. Kamu bilang aku enggak benar, maksudnya apa? Bukannya gitu. Kamu, apa maksudmu? Kamu benar, tapi sifat kamu tidak benar. Ya apa? Itu urusan wajib, kamu mau ikut campur wajib diluruskan. Hah? Itu wajib diluruskan. Kamu tidak benar. Hajar dia tuh. Kau sok-sok mentang-mentang kau kebal mau ilmu. Saya tidak kebal. Kekebalan itu hanya milik Allah Subhanahu wa taala, Pak. Iya, jujur. Gimana? Ini orangnya. Gustomin. Ini Gustomin ini. Gustomin ini. Kau masuk-masuk wilayah Sumatera macam-macam kau. Tapin. Lebih baik kau pergi dari sini saja daripada kau habis nanti sama anak-anak ini. Sebelum saya menyelesaikan misi saya, Pak, ya. Saya misi tidak apa lagi? Misi gadungan? Bukannya misi gadungan. Saya ada misi pokoknya, Pak. Sebelum misi ini selesai, tuntas semuanya, baru saya pulang ke Palangkaraya. Kamu tuh bohong. Banyak kali cerita kamu. Enggak perlu kayak gitu lah. Aku sudah lihat kau. Macam-macam. Kemarin ada yang minta kawin sama kau kan? Tidak. Masa itu fitnah itu. Fitnah. Aku lihat videonya. Iya, itu fitnah itu. Kau emang ada. Kau masukkan konten-konten itu apa maksudnya? Ya bukannya kayak gitu. Kau ini terhina nih orang-orang preman macam ini. Ya namanya. Kau ini sama kau. Iya, enggak perlu pakai kekerasan lah, Pak. Slow aja lah, slow. Minum. Kopi. Ada kopi. Pokoknya lo Bustomin harus bertanggung jawab. Bertanggung jawab apa, Pak? Kau sering menyalahkan kawan-kawan kami, preman-preman, kepada tobat? Iya, betul tuh. Oh, kurang aja sekali. Itu settingan kau. Itu memang tugas saya, Pak. Itu memang tugas saya itu. Astaga, kau juga preman rupanya. Saya bukannya preman, Pak. Saya hanya menobatkan orang-orang yang salah, Pak. Obat-obat apanya? Ya, menobatkan orang-orang yang salah. Kau pikir aku orang salah semua? Saya bukannya sok-sok bersih, Pak. Iya, memang itu kenyataan itu. Memang itu kenyataan. Kita bisa kita buktikan. Apa maksud kamu aku orang yang suci? Hah? Ingat, ya? Kau ku kasih waktu di sini 1 menit. Maksudnya? Kalau kagak pergi dari sini, dihabiskan sama anak-anak ini. Gini ya. Saya nggak mau tahu. Kalau kau dalam jangka waktu 1 menit nggak pergi dari sini, tetap saya akan mempertahankan. Iya. Misi saya belum selesai. Kalau udah misi saya siap, saya maksudnya. Video. Apa maksud kau? Hah? Maksud kau apa? Kau masih dikasih hati, kau B. Kau maksudnya apa? Pokoknya saya tetap. Sebelum tugas dan misi saya selesai, saya tidak akan kabur dari sini. Iya. Hah? Saya masih ditunggu sama pasien. Pak, masuk. Mana sanalah? Masuk, Pak, masuk. Apa maksud kau? Urusan kau. Ah, nonton. Masuk, enggak ada urusan. Kau mau masuk wilayah sini? Hah? Ya tetap saya masuk wilayah sini karena saya ditunggu, diundang saya dari Palangkaraya ke sini. Siapa yang undang kau? Kawan saya sendiri. Iya. Apa? Sama seperti Anda preman-preman. Iya, saya ingin menobatkan orang-orang itu. Hajar aja, Bos. Tidak akan mau pergi saya, Pak. Iya. Pergi, tidak mau saya pergi. Iya. Tidak mau pergi saya. Iya. Oh, sok preman kali kau, ha? Bukannya sok preman, memang kenyataan itu.
Mau pergi jadi preman kau? Tidak. Hah? Mau jadi preman kau sini? Hah? Kau jangan kusamin. Kau dibilang ngasih sekarang. Tidak akan saya pergi. Nanti si Kribo datang ke sini kau habis. Terserah. Saya. Mau si Kribo, mau si Krebet, terserah mau dia mau datang. Saya tidak gentar dengan kalian. Berdiri kalian. Berdiri. Siap. Ini yang namanya Kribo. Ini ketua kamu. Hah? Kayak gini ketua geng. Hah? Aku hancurkan ilmu-ilmu kalian. Kamu gak ada. Ingat ketua. Kamu ketua-ketua orang ini. Ampun. Ingat nih kaum B ini. Kamu tantang kaum B. Hah? Diingatkan tuh. Ampun. Diingatkan tuh orang tua ini. Ampun. Ini siapa ini? Ya, ampun. Hah? Ampun kau be. Ku hancurkan kalian nanti. Ampun. Ya. Kabur enggak? Iya, kau be. Ampun, Pak. Ampun, Pak. Iya, kau be. Aduh.